ternyata ada 20 area strategis yang akan menjadi kawasan baru di Kota Makassar. Nah, kita lakukan salah satu dari program itu ada di Panakukang, yaitu Anjerong Nikel. Kebetulan itu di Kecamatan Panakukang, dan memang di sana kondisi sekarang eksistensinya sangat tidak tertata. Dan kalau dengan sesuai dengan desain dari Kota tadi, itu menjadi sentra UMKM baru di Kecamatan Panakukang yang mampu menampung 100 UMKM. Data kami ada 300 UMKM yang tidak terkuat, tapi setidaknya ada solusi sekitar 100 UMKM. Harapan kedepannya ada tempat-tempat alternatif juga yang sekiranya bisa mengikuti jejak dari Kanderong Nikel. Nah, insya Allah juga kita akan ajukan kepada Bapak Wali Kota. Siap. Insya Allah. Iya, kita akan jalankan sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota.